Assalamualaikum, ¿cómo estás? Assalamualaikum. Aquí las que tuve el mundo de las ahorita. Hay un problema, tal vez. Okay, estás ya suara Kak Syida tak jelas. Okey. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Kak Syida serta ibu-ibu, cik puan yang saya kasihi, alhamdulillah. Kita syukur pada Allah Azza wa Jal, kita diberikan ruang dan kesempatan untuk meneruskan kelas pengajian hadis kita. Kita doakan kepada Allah Azza wa Jal agar pengajian hadis ini akhirnya menjadi satu tiket ataupun saham kita untuk mendapat syafaatul uzma daripada Nabi SAW di hari akhirat kelak. Ya. Dan sebagaimana kita maklum dalam hadis Nabi bahawa kita akan bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam tiga tempat kot. Tiga checkpoint ke empat checkpoint di pada mahsyar kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dengan baginda dan semoga kita mendapat syafaat daripada baginda. Dan syafaat Nabi ni dia ada banyak bahagian. Bahagian yang kita mahukan ialah syafaat dalam raf'id darajat, meninggikan darjat kita insya-Allah. Antara caranya ialah kita mengamalkan sunnah baginda, berakhlak baik, ya, antara sunnah Nabi yang mulia, berakhlak baik, menyantuni ibu bapa, menyantuni anak-anak yatim, berbudi kepada masyarakat, menegakkan keadilan, menentang kezaliman, menentang penindasan, membentuk sistem pendidikan yang baik, selain daripada ibadah dengan cara yang betul. Baik, itu ialah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan antaranya dengan mengikuti pengajian hadis Nabi. Dalam pengajian hadis Nabi ini kita ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semestinya baca je hadis mesti ada selawat pada baginda, dan juga apabila kita belajar hadis berarti kita belajar kalamun Nabi. Jadi belajar kalamun Nabi ni satu benda yang besar kedudukan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Baik. Okey, baik. Sekarang ni yang belajar hadis Nabi ni dia bukannya orang belajar aliran agama sahaja. Orang yang khusus dalam bidang hadis, dia belajar tentang ilmu-ilmu alat. Contohnya, dia panggil ilmu ulumul hadis ataupun mustalahul hadis. Belajar tentang lafaz, tentang istilah-istilah berkaitan dengan hadis. Belajar tentang perawi hadis. Belajar tentang sejarah hadis. Itu orang yang belajar khusus lah. Tapi bagi semua masyarakat tanpa mengira aliran mana sekalipun, mesti belajar kalamun Nabi dan apakah maksud kalamun Nabi itu. Hadis Nabi, ucapan Nabi itu apa maksudnya. Itu kita semua berhak belajar. Tapi kita tak payahlah sibuk-sibuk nak belajar tentang istilah-istilah, sejarah dan sebagainya. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya lihat ada dalam 21 orang dah, alhamdulillah. Ramai ke tak ramai ke itu bukan satu ukuran, ya. Itu bukan satu ukuran, yang penting kalau yang datang ni 21 orang, 21 orang ni lah ataupun 20 orang ni lah yang insya-Allah betul-betul memahami apa yang kita pelajari.
daripada 200 orang datang, tengok-tengok yang faham 10 orang pergi. Tapi kalau 20 orang datang, kalau 20 orang ni betul-betul memahami, alhamdulillah. Dan sampaikanlah hadis ini kepada orang lain, sampaikanlah ilmu perbincangan ini kepada orang lain agar kita dapat memanjangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, sekarang ni kita masuk dalam bab, ya, walaupun Ramadan, Ramadan ni ada kaitan dengan puasa. So kita bincang tentang puasa hari ni iaitu dalam bab okey, puasa 6 Syawal. Cuba kita lihat. Okey, siapa boleh baca? Mungkin Ifah boleh volunteer untuk baca, Ifah. Ifah tak ada? Dia silap group tu, dia silap link masuk link lain kot. Sebab tadi yang link awal tadi dia ada. Dia ada tadi dekat yang first tu. Ni dia nak kena hantar mesej kat dia kot. Siapa yang boleh tolong hantarkan mesej direct pada Ifah tu? Dia ada tak dalam group sebenarnya? Kalau dia ada, dia perasan lah kan? Sebab Kasyidah dah share kat dalam grup grup daurah dan juga grup Zoom tu. Dia tak perasan kot. Nombor dia ada ke? Nombor dia sebab dia masuk via link kan, sebab Kasyidah tak tahu di mana satu nombor dia. Kejap ya. Takut dia masih duduk di link yang lama tu kan. Tunggu mana ustaz tak masuk. Yalah. Puan lah yang baca, Ifah tak ada. Oh, kat grup ni saya tak ada nama dia. Alah ustaz, kecil sangat tulisan tu ustaz. Ada je masalah dia nak baca kan. Okey, tak apa, saya besarkan. Okey, dah cukup besar ke? Boleh baca? Penurun ke yang cakap tadi? Kak Ana. Kak Ana. Yang nama An-Nurun ni. Kak Ana. Kak Ana boleh baca, Kak Ana? Boleh ustaz, tapi jangan marah kalau gagap-gagap ustaz ya. Kalau marah pun bukan Kak Ana nampak muka saya kan. Okey, Kak Ana silakan, Kak Ana. A'udzubillah minasyaitan rajim. Takutlah ustaz. Okey, teruskan. Hadasana, Yahya. Kak Ana mula macam ni, Kak Ana. Yang awal ni Kak Ana sebut wabihi qala. Hadasana Yahya bin Ayyub wa dia, Kak Ana. Ayyub. Wa Qutaibah, apa tu ustaz? Wa Qutaibah tu ibnu Sa'idin wa Aliyub. Sa'id wa Aliyub ibnu Hujrin jami'an an Isma'il qala ibnu Ayyub haddatsana. Okay, sebelum haddatsana, Kak Ana baca qala. Yang tu nak baca macam mana ustaz? Qala haddatsana Isma'il ibn Ja'far. Okey, lepas tu qala lagi. Qala akhbarani Sa'd ibn Sa'id. Okey. Lepas tu Bin Qais An Umara bin Sabit. Mana ustaz? Tunjukkan je ustaz. An Umar. Nampak anak panah tu? Nampak. Okay. Nampak. An Umar bin Sabit. Bin terus apa? Bin Haris. Al-Haris. Al-Haris. Al-Hazra. Al-Khazraji. Hazraji. Khor. Khor kat mana? Khazraji. Khazraji. An Abi Ayyub Al-Ansari
radhiyallahu an annahu haddatsana haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala sama ramadhan qala bau man qala man sama ramadhan thumma atba'ahu sitta min syawali sitta min tanya ni akak ada dia macam syiddah pada min tu sitta min syawalin syawal kan apa tu ustaz kasiyamiddahri. Okey, cukup sampai situ je. Kasiyamiddah. Menggeletar untuk saya ustaz. Tak ada, terima kasih banyak dapatlah tembakan 80 ya. Iyalah tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ke anda yang sudi volunteer baca sebab Ifah lambat masuk tadi. Ustaz. Orang pakat bibang Ifah masih duduk di yang lama kan. Jadi didoakan nanti ke anda boleh lagi baca dan makin lama makin lancar lah. Yang lain-lain pun lebih kurang kita je Kak Anna, jangan malu eh. Lebih kurang je kita semua. Okay, barakallahu fikum. Okay, siapa yang boleh tolong saya untuk terjemah hadis ni? Kita bermula daripada gini eh, perempuan eh, Bibu. Dia Yahya bin Ayyub ni siapa sebenarnya? Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, Ali bin Hujur. Tiga-tiga ulama ni ialah guru kepada pengarang kitab ini iaitu Al-Imam Muslim. Imam Muslim ni masa dia belajar hadis, dia ambil hadis ni daripada Yahya bin Ayyub, guru beliau, Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujur. Yang mana mereka ni semua ambil hadis daripada Ismail. Ismail ambil hadis daripada Ibn Ayyub sampailah sahabat Nabi yang namanya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Yang kalau tidak silap saya lah, Abu Ayyub tu dinamakan, nama beliau ialah Zaid bin Khalid. Kalau tak silap saya ya, Zaid bin Khalid, tapi kena cek balik. Beliau lebih dikenali sebagai Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahawa Nabi SAW ada bersabda. Okey, siapa boleh tolong saya untuk terjemah? Man sama ramadhana. Okey, siapa nak cuba? Ibu-ibu jangan malu. Kita belajar satu-satu. Ya? Saya nak cuba. Ifah ke tu? Ya, saya. Okey, Ifah silakan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian Ifah terang satu-satu bagi ibu-ibu yang lain clear. Man tu apa maksud dia? Man siapa soma berpuasa Ramadana di bulan Ramadan thumma kemudian atba'ahu dia mengikuti diikuti atau disusuli? Disusuli sitan enam min syawal dalam bulan syawal kana kasiyamid dahri. Dia seperti berpuasa setahun. Okey. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan enam syawal ataupun kemudian dia berpuasa enam syawal seperti dia puasa setahun. Ya. Macam mana boleh jadi puasa setahun tu? Ibu-ibu, siapa yang boleh bagi jawapan? Okay, siapa ada jawapan? Kenapa kita puasa Ramadan kemudian disusuli enam syawal dianggap puasa setahun? Sebab, betul tak ustaz? Sebab puasa bulan Ramadan 30 hari macam 10 kali ganda eh? Lepas tu 6. Okay, betul. Sebab dia ada riwayat lain. Dalam riwayat Ibn Majah menyatakan manja abil hasanati falahu asyru amsaliha. Setiap kebaikan dibalas 10 kali ganda. Jadi kalau kita puasa Ramadan sama ada 29 hari ataupun 30 hari sama dengan 290 hari ataupun 300 hari sama dengan 10 bulan, betul tak? Jadi puasa Ramadan seumpama kalau kita darat 10, seumpama kita puasa selama 10 bulan
Kemudian kita susuli pula 6 Syawal, 6 darab 10 jadi 60. 60 maknanya 2 bulan lah kan? 2 bulan. Clear ke Kak Syedah apa yang saya terangkan ni? Kak Syedah tengah uruskan SG sekejap ya. Oh ya ke? Sorry Kak Syedah. Kak Syedah tengah buat catatan tadi. Tak, tengah uruskan FB jap. Okey, okay, tak apa Kak Syedah. Silakan. Kak Ana, Kak Ana kena ke kiraan tadi? Kurang faham macam mana perkataan itu. Okey, macam ni kan. Apabila kita buat satu kebaikan, standardnya satu kebaikan dibalas dengan 10 kali ganda. Okey, Kak Ana boleh tak Kak Ana buka dulu suara tu? Supaya kita senang sembang. Okey, okay. Kak Ana. Kita puasa Ramadan berapa hari standardnya? 30 Ustaz. Ataupun? Ikut kalender biasa 29 hari kan? 29 Ramadan. Betul, 29 ataupun 30. Tahun ni berapa hari Kak Ana? Agak-agaknya. 29? 30 eh? Kemungkinan 30. Tahun ni 30. Jadi kalau 29 darab 10, satu kebaikan di balas 10, jadi satu hari puasa ibarat 10 hari puasa. Jadi kalau 30 hari? Oh, 300 lah Ustaz. 300 hari kan? Eh? Okey, betul. 300 hari ataupun 260 hari. Betul tak? Betul, betul. Okey, kalau 300 hari ataupun 260 hari, bersamaan dengan berapa bulan? Kalau 300 hari, 11 bulan kot. 12 bulan lah Ustaz. Sebab setahun kan 365 hari. 365 ikut Syamsiah kan? Haa. Kamariah berapa? Alamak, soalan cepumah ni Ustaz. Ikut Kamariah berapa eh? Sekejap saya pun nak confirm balik. Itulah, selama ni guna ikut kalender orang putih je Ustaz. Okey, kalau Kamariah 355 atau 356 eh? Kamariah 355, 356, kalau Syamsiah 365, 366 gitu eh? Ya. Yeah. Baik. Jadi kalau 300 hari bersamaan dengan berapa bulan? 11 bulan lebih kot, 11 bulan setengah. 11 bulan. 30 hari. Yang ada jawapan yang diberikan di chat tu. Oh, kat. Kalau 30 bersamaan dengan SK 300 hari bersamaan dengan 10 bulan lah Kak Ana. Oh, 10 bulan. Yelah, 10 hari. Alamak Ustaz. 300 bahagi dengan 30 hari kan, contoh kan. Yeah. Okey, kalau 300 bahagi 30 hari bersamaan dengan 10 bulan, betul tak? Ya, yeah, betul. Sebab Kak Ana dah lama dah pencin. Lama tak dibuat dengan dunia matematik ni kan. Sejak-sejak. Sejak duduk rumah ni tak kira langsung hari Ustaz. Betul lah. Lain kalau Kak Syah duk bilang jual roti dia. Kak Syah pun tak ada. Kak Syah ada ke? Tak ada. Dia ada tadarus kat masjid. Oh, ada tadarus. Baik. Jadi sekarang ni kalau kita puasa Ramadan, kalau darab dengan 10 kebaikan, seumpama puasa selama 10 bulan. Okey, clear? Yeah. Okey, kalau puasa 6 Syawal, macam mana kiraannya Kak Ana? 10 lah Ustaz, 60 hari. 60 hari bersamaan dengan berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Jadi 10 bulan tambah 2 bulan, cukup setahun, betul tak? Cukup setahun, betul. Cukup setahun. Terima kasih Kak Ana. Sama. Okey. Tapi suara Kak Ana di sini lain sikit. Rasanya kalau berdepan tu lain sikit suaranya. Okay. Ni dia tak yeah? Oh, ni ada filter kot. Oh iya ke? Tak bunyi suara askar sangat. Okey, baik. Jadi ibu-ibu sekalian, cik puan sekalian, artinya kalau satu kebaikan dibalas 10, maka puasa Ramadan ibarat 10 bulan, puasa 6 Syawal ibarat 2 bulan. Jadi itulah yang menyebabkan kita ibarat puasa selama 1 tahun. Ya, baik. Jadi sekarang ni kita pun cubalah nak tengok perbahasan ulama sedikit tentang puasa 6 Syawal ni. Special. Dia sebenarnya ibu-ibu, dia ada kebaikan tu yang berganda-ganda. Ada kebaikan ni sifatnya berganda-ganda. Contohnya apa dia? Okey. Macam mana orang lelaki, okey, macam mana orang lelaki ingin mendapat amalan yang sesuai untuk orang lelaki, yang mana kalau dia buat ibarat dia
Fia mulai sepanjang malam. Siapa boleh share? Satu, ada amalan yang kalau orang lelaki buat, orang perempuan dia tak terbabit sebab dia ada special. Tapi kalau orang lelaki dia nak dapat benda tu, dia kena buat dua benda. Barulah dapat pahala seperti orang yang tahajud ataupun qiyamul lail sepanjang malam, bermula maghrib sampai ke subuh pahala dia. Solat berjemaah insya' dengan subuh di masjid. Berjemaah kan? Ya. Bukan di masjid saja Kak Syida, takut di masjid tak jemaah pun sorang-sorang cakci. Jemaah di rumah boleh kita? Jemaah di rumah ada khilaf kalangan ulama, boleh ke tak boleh. Tapi di musim pandemik bolehlah. Bagi orang kuarantin pun boleh. Jadi untuk orang lelaki mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam, maka dia kena solat isyak jemaah, solat subuh jemaah, khasnya di masjid. Tapi kalau buat di rumah pun, oh betul lah Kak Syida, kalau di rumah pun dibolehkan dengan jemaah. Cuma di masjid tu dia punya pahala dia berganda-ganda. Orang perempuan dia tak terlibat, orang perempuan dia menyokong suami dia, adik-beradik lelaki dia, ayah dia pergi ke masjid. Dan dia pun kalau ayah dia pergi masjid, dia tak setuju dengan tindakan ayah dia, maka orang perempuan, ibu-ibu sekalian, walaupun solat di rumah dengan penuh keyakinan bahawa sepatutnya orang lelaki kena pergi masjid, insya-Allah dapat pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam juga ya. Walaupun solat seorang diri, tapi yang terbaiknya solat jemaah dengan keluarga di rumahlah. Kalau ada anak-anak perempuan, solat dengan anak-anak perempuanlah. Tapi kalau tak ada anak perempuan, seorang-seorang dia aje ataupun anak pun kecil sangat lagi, maka dia solat seorang diri. Dalam keadaan dia mendukung orang lelaki kena pergi ke masjid, insyaAllah dia pendapat pahala yang sama ya. Baik. Okey, satu kalau kita solat isyak dan subuh jemaah dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tapi kalau dia buat satu lagi amalan pun dia tetap dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Apa dia pula, ibu-ibu sekalian? Apa nak jawab? Maknanya dalam bulan Ramadan ni kita ada peluang untuk dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam dua kali lipat. Dua kali ganda. Solat isyak dan subuh jemaah, dan ada satu lagi kalau kita buat, sekali lagi kita digandari pahala qiyamul lail sepanjang malam. Okey, siapa boleh jawab? Kak Syinda? Syinda? Solat qiyamul Ramadan bersama imam sehingga akhirnya. Okey, baik, betul. Pun ada tadi suara saya dengar yang sebut solat tarawih tadi. Okay. Kalau kita solat bersama dengan imam, solat tu tarawih sampailah imam habis witir, baru dia pun habis witir bersama dengan imam, maka dia pun mendapat kutiba lahu qiyamul lail, dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Jadi artinya pada malam tu saja kita dapat dua lah pahala qiyamul lail sepanjang malam. Betul tak? Tapi kalau orang yang memang betul-betul bangun tahajud pula, oh, dia dapat pahala tambahan lagi. Kita yang tak bangun tahajud ni dikira mendapat dua qiyamul lail sepanjang malam. Tapi kalau orang tu tambah lagi amal ibadat dia, maka bertambahlah pahala dia. Kerana Allah Azza wa Jal ingin menambahkan pahala, bukan mengurangkan pahala. Itu Allah. Baik. Sekarang ni begitu juga dengan bab puasa. Selain daripada puasa Ramadan plus dengan puasa 6 Syawal, insyaAllah kita cuba buat, saya pun insyaAllah buat, kita dapat pahala puasa sepanjang tahun. Ada lagi kalau kita buat yang lain pun kita mendapat puasa sepanjang tahun. Apa dia? Tapi yang ni saya tak buat lah. Kak Syida biasa buat, Mami, kalau Mami ada, Mami pun biasa buat. Tapi biasanya ibu-ibu di country homes tahu saya, grup Ahsanul Amalah buat benda ni. Tapi saya yang duduk mengajar tak buat, itu malu sikit lah. Okey, so baik. Apa yang ibu-ibu cik puan buat sehingga dapat juga pahala qiyamul lail, pahala puasa sepanjang tahun? Amalan apa tu? Selain daripada Kak Syida, siapa yang nak bagi jawapan? Ibu-ibu kena cuba jawab ya. Salah, tak ada orang nak memalukan kita. Kita semua belajar kan. Bila kita biasa diri dengan mencuba, insyaAllah Allah buka ruang ilmu untuk kita ya. Okay, siapa cuba? Kak Arus ada eh? Puasa 6, oh puasa 6 tu memang dah Puan Hidayah. Kita puasa Ramadan campur dengan 6 Syawal, dapat pahala puasa sepanjang tahun. Itu yang kita bincangkan hari ni. Apa lagi yang lain? Okay, ada jawapan di chat.
puasa 3 hari setiap bulan Puan Nur Aini. Puan Nur Aini betul ya, puasa 3 hari je sebulan. Tapi saya dah beritahu awal-awal puan-puan, ibu-ibu saya bukan kaki puasa, tapi saya kena mengaku. Tapi ibu-ibu yang memang puasa 3 hari je sebulan, maka satu kebaikan dibalas 10 tadi kan. Maka kalau 3 hari darab dengan 10 dan 30 hari. Jadi kalau kita puasa 3 hari je sebulan, berarti kita puasa sebulan penuh. Dan kalau kita buat pada setiap hari, bermakna kita dapat pahala puasa pada setiap hari ataupun puasa sepanjang tahun. Ya? Apalagilah kalau macam Puan Liana hari sebut, puasa sunat Isnin Khamis. Lebih daripada setahun lah. Kalau dalam sebulan tu ada berapa kali? 8 kali puasa Isnin Khamis. Maknanya dapat pahala kalau okey setiap bulan ada 8 kali puasa. 8 darab 3 24. 8 darab 3, 8 darab 10 80. Artinya banyak lagi dia punya ganda pahala. Nak dapat setahun tu puasa 3 hari sebulan, dapat dah pahala puasa sepanjang tahun. Tapi kalau dia memang puasa Isnin Khamis, putus-putus suara. Clear tak? Kak Syedah clear tak? Saya punya suara, okey. Clear. Mungkin di tempat Puan Ain Munirah tu yang problem. Ain Munirah Zakiyah, panggil yang nama Puan. Ain Munirah Zakiyah, tiga nak panggil nama apa ni? Ain. Puan Ain panggil, Puan Munirah panggil, Puan Zakiyah pun panggil. Baik, jadi kalau dia puasa Isnin Khamis, lagilah banyak pahala dia. Kalau dia puasa, puasa Nabi Daud, tak boleh nak cerita lah ibu-ibu sekalian, kira sendirilah. Tapi kerja kita bukan kira pahala ya. Jangan ibu-ibu duduk kira pahala pula. Akhirnya kau dapat pahala apa, dapat pahala apa dah. Kita bukan kerja mengira pahala. Kerja kita mengurus ibadah. Kak Alina tanya 3 hari sebulan tu pada hari putih ke? Kak Alina begini. 3 hari sebulan tu tak kira hari apa pun. Tapi dia ada hari putih tu dia special pula. Untuk dapat pahala puasa sepanjang bulan, 3 hari sahaja, 3 hari tu tak kira hari apa. Tapi utamakan hari Isnin dan Khamis. Kemudian ataupun dia tak nak Isnin Khamis, dia nak hari putih sahaja, 13, 14, 15. Pun dapat. Bahkan dia dapat kelebihan lain selain daripada dia puasa hari putih 3 hari, dia dapat pahala seperti puasa sebulan. Dia pun dapat pahala lain iaitu mengamalkan sunnah Nabi, puasa pada hari banyak, hari bid, dan juga dia dapat mengawal keinginan. Ini yang kita bincang dalam surah Ahsanul Amalan dulu di rumah Ka'in. Pada 13, 14, 15 bulan ni, dia punya keinginan kita ni melonjak-lonjak sedikit. Kalau nak shopping masa tu lah, dia geram sikit nak shopping kan, kata orang Allah Alam. Sebab itulah dikawal dengan puasa. Ya? Allah Alam, yang tu saya tak boleh komen lebih. Kak Ana yang terakhir surah Baqarah tu lain, dia tak menyebabkan puasa. Kalau kita tidur, sebelum tidur kita baca 2 ayat terakhir surah Baqarah, Amanah Rasul dan La Yukallifullah. Itu sudah, kata sebagai ulama, kita sudah dikira qiyamul lain pada malam tu. Tapi kalau orang yang mau qiyamul lain, lagi banyak dapat pahala dia. Ya? Baik. Jadi sekarang kita teruskan lagi. Apa cerita sebenarnya puasa 6 Syawal ni? Ada beberapa perbahasan ulama. Fi rihabil hadis, dia kata, iaitu dalam memahami hadis ini. Okey, cuba ibu-ibu tengok ya, saya baca dalam bahasa Arab dan saya terjemahkan. Antara kelebihan kurniaan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya ialah Allah Ta'ala ni dia bagi orang panggil apa? Musim-musim untuk kita membuat kebaikan, dan ada masa tu Allah lipat gandakan kebaikan kita. Mawasimul khairat. Ada hari tertentu tu kalau kita buat banyak pahala kita dapat. Contohnya hari apa, puan-puan sekalian? Cuba senaraikan. Hari apa kalau kita buat ibadat tu dia punya gandaan pahala dia lebih sedikit? Hari Jumaat. Hari Jumaat, betul. Oh, Kak Ain ada. Kasih banyak Kak Ain. Okay, hari Jumaat lagi. Hari apa lagi? Hari Isnin. Hari Isnin, rasanya hari Isnin, ya betul, Isnin dan Khamis tu dah gini. Isnin Khamis tu kerana amalan kita diangkat.
So Nabi pun suka puasa pada Isnin Khamis kerana ia diangkat, amalan diangkat dalam keadaan berpuasa ya. Okey, apa dia ada, okay, ada di chat tu. Malam Lailatul Qadar. Puan, salah tu puan. Puan Annie, salah sikit je. Jawapan puan betul. Malam dengan Lailah tu sama. Lailah dalam bahasa Arab maksudnya malam. Jadi secara teknikalnya puan saja je. Kita sebut malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Kerana malam dalam bahasa Arab ialah Lailah. Jadi malam Lailatul Qadar, malam-malam Al-Qadar lah maksudnya. Bahasa Melayu kan? Okay, poin ini dia mesej direct pada saya. Jawapannya Lailatul Qadar betul. Hari di bulan Ramadan betul. Hari Arafah Puan Ayah Amir pun betul. Hari Tashrik. Hari Tashrik saya tak clear lah Puan Mazilina. Saya rasa betul juga hari Tashrik. 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okay, hari apa lagi? Hari Arafah ialah hari yang terbaik. Dalam setahun tu hari yang paling baik kedudukan ialah hari Arafah. Kalau siang, okey, hari Arafah tu maknanya siang lah. Bila kita sebut hari, artinya siang. Siang yang terbaik ialah siang Arafah. Kalau malam, malam yang terbaik bila? Malam yang terbaik. Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Okey, kalau malam yang terbaik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila? Malam Al-Qadar tu secara umum untuk seluruh ummah yang terbaik. Malam yang terbaik untuk seluruh ummah. Untuk Nabi Muhammad. Nuzul Al-Quran tu malam Al-Qadar. Puan ya. Oh, Nuzul Al-Quran ke Nabi tu. Itu perbahasan panjang. Nuzul Al-Quran tak ada. Bukan-bukan. Okey, malam apa yang terbaik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa ada jawapan? Okey, Puan Hidayah Hashim betul, malam Jumaat ialah malam yang digandakan pahala. Malam Isra' Mi'raj. Betul, malam Al-Isra' wal Mi'raj ialah malam yang terbaik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum pada semua. Terima kasih. Antara hari yang terbaik juga untuk beramal ialah 1 hingga 10 Zulhijjah. Yang 1 hingga 10 Zulhijjah. Ini 10 Muharram betul, ataupun bulan Muharram itu sendiri. Bulan Muharram itu sendiri ialah bulan yang paling baik untuk kita puasa. Ya? Okey, itu hari. Kalau kita spesifikkan lagi, hari itu kepada waktu pula. Ataupun masa yang lebih spesifik lagi. Okey, bilakah masa yang terbaik yang kalau kita beramal pada masa itu, dia lain sikit dia punya power dia tu. Okey, waktu bila? 1/2/3 malam. 1/3 malam akhir. Satu kan eh? Okay, 1/3 malam tu macam mana kiraannya ibu-ibu sekalian? Kak Syida, tak apa Kak Syida, walaupun kita bincang dalam cawal, kita masih juga yang lain. Tak masalah tu tak? Tak ada masalah, kerja. Takut Kak Mar hapus, sejak janji dalam cawal, dia mabuk sana sini kan. Kak Syida ni baik tapi dia garang, dia takut juga saya. Baik. Okay, biar saja gurau Kak. Okay, ibu-ibu sekalian. 1/3 malam tu macam mana kiraan dia? Siapa nak cuba nak tolong saya untuk kira? Okey Kak Ain, malam bermula bila Kak? Daripada waktu maghrib, jatuhnya matahari. Okey, sama dengan Puan Ain Munirah Zakiyah. Ya Allah panjangnya. Maghrib sampai ke subuh, betul ya? Maghrib sampai ke subuh. Okey, kalau maghrib sampai ke subuh, boleh tak Kak Ain, sebab Kak Ain kan belajar, Kak Ain dulu belajar apa? Fizik kan? Okay, Kak Ain cuba kira sikit, cuba Kak Ain kira sekejap, nanti Kak Ain ceritakan pada kami. 1/3 pertama tu anggaran je lah, tak payah tepat minit-minit, tak payah lah secara anggarannya. Dari pukul maghrib sampai pukul berapa? 1/3 tengah tu pukul berapa? 1/3 akhir tu dari pukul berapa sampai pukul berapa? Boleh tak Kak Ain tolong kira? Kita kena kira jam dia tak? Anggaran je Kak. Daripada jatuh matahari daripada pukul, kira katalah daripada pukul 7 kan? Kita kata sampai, ni lah, kita kata 7:30 lah, mudah-mudah cerita. 8, katalah 8. 8 sampai ke waktu subuh iaitu pukul 6. Mudah cerita. 7:06 lah Kak, 7:06. 7:06. 7:06 lebih kurang 12 jam, kita bahagi 3. Maknanya 4 jam yang pertama tu ialah malam 1/3 malam. Sampai ke 11. Ah ya. Yeah.
Ya tu tak. Lepas tu 11 hingga lagi campur lagi 4 jam. Sampai pukul 3. Ya. Yeah. Tapi pukul 3 sampai pukul 6 tu jadi 3 jam pula. Salah matematik dah tu salah. Tapi dia kuranglah kak. Sebenarnya dia kurang. Lebih kurang. Yeah. Maknanya dalam pukul 3 sampai ke subuh tu ataupun sebelum pukul 3 lagi, itulah waktu yang kemuncak kan. 1 pukul 3. Tapi yelah siapa kalau kita mampu pukul 3 dah bangun tahajud. Kalau ibu-ibu sebab saya boleh juga bangun buat benda lain lah. Bukan tahajud tak larat lah. Maknanya, tapi memang. Waktu yang paling baik tu Ustaz, 1 pukul 3 yang terakhir ya? Haa, 1 pukul 3 yang akhir. Oh. Kalau ikut Nabi, memang Nabi kan solat lama. Tapi Nabi ni, kawan-kawan sekalian, Nabi ni sebagai Nabi, dia masa dia lahir. Kalau ikut cara solat Nabi, 10 jam pun tak cukup. 10 jam pun tak cukup. Tapi sebab macam Allah Ta'ala ni dah atur masa khas untuk Nabi SAW, menyebabkan walaupun baginda tu solat panjang, tapi sempat baginda solat sebelum habis semua subuh. Jadi kita kena faham gitu je. Kata ulama, kita jangan kira waktu Nabi tu dan waktu bagi setengah wali tu sama dengan waktu kita. Barokah dia lain macam. Semacam Ashabul Kahfi yang hidup selama yang ditidurkan selama 309 tahun, lahir-lahir mereka sedang daripada tidur tu kan, macam baru tidur beberapa hari baru kan. Waktu dia berbeza. Sewaktu Nabi ni, kalau saya kira dengan Nabi bacaan yang begitu panjang, rokok begitu panjang, sujud begitu panjang, macam mustahil Nabi boleh solat dalam 2-3 jam. Logiknya memang 5 jam, 6 jam, 7 jam. Tapi maknanya Nabi ni, dia masa dia berbeza dengan masa kita ibu-ibu sekalian. Tak boleh nak kira dah masa Nabi tu. Ya, yeah? Dia special. Macam Nabi naik ke langit, turun semula dalam tempoh yang sekejap. Begitulah ibarat Nabi. Betul Puan Syairah, maknanya 1-3 malam akhir Allah turun ke langit dunia. Apa maksud Allah turun langit dunia tu Allah Alam. Ada pendapat menyatakan memang Allah turun, dan ada pendapat menyatakan rahmat Allah turun. Dan masa itulah Allah kata siapa yang meminta Allah kabulkan, siapa yang berdoa Allah penuhi, dan siapa yang memohon ampun Allah ampunkan. Okey, itu waktu 1-3 malam yang akhir. Bila lagi waktu yang power sikit digalakkan untuk kita ibadah. Asar? Ya. Asar? Asar sampai ke maghrib. Apalagi dekat-dekat maghrib kan? Tapi dari asar sampai ke maghrib ya. Lagi? Satu lagi waktu ibu-ibu sekalian. Bila lagi tu? Dia banyak, tapi lagi apa? Iaitu pada selepas subuh sampailah terbit matahari. Ini antara masa-masa yang tinggilah kedudukan. Baik. Jadi antaranya, waktu yang bagus ialah 6 Syawal. 6 Syawal ni maknanya Allah nak bagi kita pahala banyak. Bawasimul khairat wa mudhafa'ati wa mudha'afatil hasanat. Allah nak lipat gandakan pahala buat kita. Tujuannya apa? Maknanya happy hour yang disediakan oleh Allah ni banyak, kita tinggal rebut dia lagi. Baik. Kemudiannya, kalau kita lihat lagi poin ini, wasiyamu hadhil hadhisit ba'da Ramadan dalilun ala syukri sa'im li rabbihi ta'ala ala taufiqihi li siyami Ramadan wa ziyadatun fil khair. Maknanya puasa 6 Syawal selepas Ramadan ini merupakan dalil kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah membantu kita menyempurnakan puasa Ramadan. Ya? Jadi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, Allah bantu kita untuk puasa dalam bulan Ramadan. Maka cara kita bersyukur ialah sama dengan jenis. Kalau kita mampu berpuasa Ramadan, maka cara syukurnya ialah kita buat puasa tambahan, puasa sunat, yakni puasa 6 Syawal. Sebagaimana juga solat. Kerana kita bersyukur kita dapat menunaikan solatul fardu, kita pun syukur dengan cara menambahkan solatul sunnah. Sebagaimana kita bersyukur kerana diberikan kekuatan untuk bayar zakat, ibu-ibu dah bayar zakat ke semua? Alhamdulillah saya dah settle, saya bayar zakat ibu saya bakal
zakat adik bangsu saya dan adik-adik lain yang tak kerja tu saya dah bayar, alhamdulillah. Wah, jadi dah bayar eh, alhamdulillah Kak Ana. Bayar zakat sekarang, takut terlupa. Nanti dosa besar tak bayar zakat ni. Eh? Betul. Saya tengok selalu orang bayar last minute waktu sebelum solat. Ah, janganlah. Jangan memang yang terlepas pun Kak Ana. Ada yang terlepas. Jangan memang ibadat zakat ni dosa besar. Baik. Jadi jadi tanda kita bersyukur kerana kita dapat bayar zakat, kita sedekah. Tanda kita bersyukur kerana kita dapat ilmu, kita tambahkan lagi ilmu dan kita berkongsi ilmu pada orang lain. Bukannya kita pendam dia ilmu tak share dengan orang lain kan? Itu tanda kita bersyukur. Tanda kita bersyukur kerana kita dapat hadiah. Ada orang tiba-tiba datang Foodpanda hari ni hantar makanan untuk kita berbuka puasa. Lah kawan kita belanja rupa-rupanya. Cara kita bersyukur ialah kita pun belanja kawan kita balik ataupun belanja orang lain. Sebagaimana kita terkejut dapat kebaikan, kita pun mengejutkan orang lain dengan kebaikan. Jadi itu kebaikan dibalas dengan jenis yang sama. Kita bersyukur kerana Allah Azza wa Jalla membantu kita puasa Ramadan dengan kita pun puasa 6 sekurang-kurangnya. Apalagi ibu-ibu yang rajin puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Al-Hafiz Ibn Rajab menyatakan An-nasyama Syawal wa Sya'ban kasalati sunanir rawatib qabla salatil mafruḍah wa ba'daha. Puasa 6 Syawal ni kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah seumpama solat rawatib. Kita ada solat sunat subuh, betul? Kita ada solat qabliyah, ba'diyah, maghrib sebagai contoh. Tujuan solat rawatib tu apa? Antaranya adalah untuk menampung kekurangan yang wujud dalam solat fardu dan juga bertujuan untuk menyempurnakan lagi solat fardu tersebut. So, jadi kedudukan solat sunat puasa sunat Syawal ini ibarat solat rawatib yang berfungsi untuk menampung kekurangan yang ada dalam puasa Ramadan. Yalah, kita mesti ada kekurangan dalam puasa Ramadan, betul tak? Tak adalah orang sempurna, mesti ada je lah mana-mana kekurangan. Saya pun banyaklah kekurangan dia. Tak boleh nak cerita kurangnya. Buat baca Quran tak rajin sangat, buat zikir tak rajin sangat. Jadi antara cara nak tampung balik kekurangan tu dengan kita pun puasa 6 Syawal. Ibarat salatul rawatib. Jadi dia puasa rawatib lah, soalan-soalan begitulah ibu-ibu sekalian. Jadi di sini, apa lagi yang ibu-ibu nak share bersama, yang nak kongsi bersama tentang puasa 6 Syawal? Silakan. Kita buka. Saya ada lagi beberapa poin tapi saya nak dengar daripada mulut ibu-ibu puan-puan sendiri. Okey, Kak Alina tanya, apa perbezaan pandangan bila seorang perempuan menggantikan puasa kerana uzur syar'i dalam bulan Syawal? Jika dia puasa selama 6 hari akan dapat puasa 6 Syawal sekaligus. Ada pendapat tak boleh? Okey, begini eh. Ini cerita tentang kita nak qada puasa sekali dengan puasa 6 Syawal. Boleh tak kita nak qada puasa sekali dengan puasa 6 Syawal? Apa jawapan ibu-ibu? Ada siapa nak share jawapan tak? Boleh ke tak boleh? Saya rasa tak boleh Ustaz. Tak boleh eh? Sebab apa Kak Ain? Kenapa tak boleh? Satu hukum dia puasa sunat, satu hukum dia puasa wajib. Okay. Oh, maknanya wajib dan sunat tak boleh nak berkongsi. Maksud ya, tak boleh berkongsi. Maknanya kita kena buat asing lah. Kalau yang sunat tu sunat lah. Jadi menggantikan puasa tu adalah satu yang wajib kan? Jadi kita kena pastikan kita buat yang wajib dulu. Buat yang wajib dulu. Kemudian kalau tak sempat 6 Syawal pun tak apalah. Gitu kan? Ya. Ya. Tapi saya rasa dengan kemurahan dan sifat Allah Ta'ala yang sangat apa kan, pemurah tu dia akan ni lah, dia akan consider kot bagi pahala kat kita. Okay, terima kasih Kak. Terima kasih. Kak Ana kata ada khilaf, betul ada khilaf. Puan Syahira kata boleh. Niat untuk solat ganti puas. Niat untuk solat ganti puasa dulu. Apa? Silap tu. Silap maksud saya macam mana ni. Solat ni saya dah pernah. Silap tak? Niat untuk puasa ganti dulu. Sebab itu niat yang wajib. Okay, lepas tapi sebab puasa di bulan Ramadan, di Syawal, jadi dapat sekali. Puan Syairah ni puasa ke hari ni? Sampai silap-silap ni. Sibuk dengan anak-anak.
Oh, sibuk dengan anak-anak. Okey, Puan Syairah. Terima kasih, Puan Syairah. Maknanya boleh, eh, Puan Syairah kata. Okey, Kak Halina sendiri yang bertanya soalan ni, boleh tak boleh? Kalau diamalkan setiap tahun macam itulah, Ustaz. Maknanya sekali. Ganti, ganti dan juga sekalilah. Sekali. Nak kawal sekali. Kondok sekali. Oh, bestnya. Kami lelaki ni kena puasa sampai 36 baru dapat pahala puasa setahun. Ibu-ibu 30 hari je siapa ganti dapat pahala puasa setahun, kan? Sebab kita orang lelaki itu dalam bulan Syawal. So sebab ia berlaku bulan Syawal. Ataupun memang sebab niatnya ganti tak dapat sunat. Orang perempuan untung. Saya pun heran kenapa ramai perempuan sibuk menuntut hak kesamaan dengan orang lelaki. Kalau nak tuntut hak kesamaan dengan orang lelaki, maknanya orang lelaki ada beberapa kes, orang lelaki kena denda, orang perempuan tak kena denda. So orang perempuan nak ke sama dengan orang lelaki, kena denda sama, kan? Orang lelaki bila, na'udzubillah, bila berlaku perceraian, orang lelaki wajib bagi nafkah pada isteri. Isteri tak wajib. Nak ke isteri juga sama dengan orang lelaki, kan? Dia banyak benda yang Allah Ta'ala bagi pada orang perempuan. Tak solat jemaah pun dapat pahala 27 kali ganda. Tak perlu pergi ke masjid pun dapat pahala banyak. Solatnya di rumah isyak dan subuh pun dapat pahala kemulai sepanjang malam jika kita menyokong hadis Nabi tersebut. Jika kita mendorong suami kena pergi ke masjid, kecuali suami kena kuarantin lain-lain, kan? Baik. Jadi ibu-ibu sekadar begini. Satu, memang ada amalan sunat dia boleh bergabung. Ya, Puan Syairah, dia panggil at-tadakhul fil niyyah ataupun at-tasyrik. Kita memasukkan niat ke dalam niat yang lain, ada ulama kata boleh. Ataupun at-tasyrik maknanya juga gabunganlah. Contohnya, kalau solat tahiyatul masjid, dia boleh menumpang solat rawatib. Kita sampai di surau pada waktu azan zuhur, kita nak solat tahiyatul masjid, kita nak solat wuduk, tapi kita sampai pada waktu zuhur. Maka kita niat sahaja, aku solat sunat sebelum zuhur kerana Allah, automatik kita dapat pahala tahiyatul masjid. Automatik dikira tahiyatul masjid, automatik dikira solat wuduk. Kerana yang penting kita solat sebelum duduk, yang penting lepas ambil wuduk kita solat. Baik. Itu maknanya boleh menumpang. Tapi ada ibadah yang mana kalau puasa, ada puasa boleh menumpang. Contohnya ibu-ibu qada puasa pada 9 Zulhijjah. 2 bulan lagi, kan? 2 bulan lebih lagi ataupun 2 bulan lebih lagi 9 Zulhijjah. Jadi kalau ibu-ibu qada puasa pada 9 Zulhijjah, maka ibu-ibu bukan sahaja dapat pahala puasa qada, bahkan dapat pahala puasa pada 9 Zulhijjah. Ya. Kerana yang pentingnya kita puasa pada 9 Zulhijjah. Yang penting. Jadi kalau kita qada puasa pada 9 Zulhijjah, kita dapat pahala qada puasa, kita dapat pahala puasa 9 Zulhijjah. Apa kelebihan puasa 9 Zulhijjah? Iaitu diampuni setahun dosa yang lepas dan setahun yang akan datang. Baik. Kalau kita qada puasa pada 10 Muharram, pun kita akan mendapat pahala qada puasa dan pahala puasa pada 10 Muharram kerana sifatnya boleh menumpang. Tapi ada amalan yang tak boleh menumpang. Ada amalan tak boleh menumpang. Contoh, ya, contoh Puan Syairah, Kak Harlina yang selalu buat pada tiap-tiap tahun tu, ya. Apa contoh amalan yang tak boleh menumpang? Okey, Kak Harlina kata setiap tahun qada puasa sekali dengan puasa 6 Syawal. Saya kata tak yakin lah. Kak baru puasa 30 hari tapi Kak dapat pahala puasa setahun. Kami orang lelaki kena puasa 36 hari atau 35 hari baru dapat pahala puasa setahun. Baik. Contohnya begini, Kak. Kak dah solat zuhur 4 rakaat. Tapi sebenarnya Kak ada nak qada solat yang tertinggal dulu. Contohnya, kita ada nak qada solat tertinggal dulu zuhur. Maka selepas solat zuhur tu, kita pun qada lagi solat zuhur 4 rakaat. Ataupun sebelum solat zuhur, kita qada dulu solat zuhur sebelum solat zuhur jemaah. Maka kita dapat dikira tak sebagai solat sebelum zuhur, qablah zuhur. Qablah zuhur kan ada ulama kata 4 ataupun 2, kan? Okey, kita tak buat solat qablah zuhur, tapi kita qada zuhur sebelum solat zuhur.
dapat tak pahala rawatib? Jadi tak dapat. Clear tak? Kak Lina clear tak benda ni? Tapi kata tadi ada yang boleh ibadat bidah yang menumpang macam tadi. Ada yang boleh menumpang. Itu betul. Solat apa tahiyatul masjid dapat sekali. Betul. Sebab tahiyatul masjid sebenarnya yang penting sebelum duduk kita salat. Cara menghormati masjid. Kalau solat wuduk pun yang penting kita solat selepas kita berwuduk. Right. Tapi dia boleh jadi solat khas. Maknanya tak menumpang pun solat itu boleh wuduk sendiri dan solat itu boleh menumpang. Tak. Dua-dua dia boleh ada. Itu keistimewaan solat tahiyatul masjid dan solat wuduk. Dia boleh hidup sendiri, dia boleh menumpang. Okey, baik. Sebab itu kalau saya tanyakan perumpamaan orang yang qada puasa Ramadan disekali dengan puasa 6 Syawal, ibaratnya, okey Kak Ana, ibaratnya orang yang qada solat Zuhur sebelum solatul Zuhur. Kita pergi ke masjid, orang azan Zuhur, orang lain semua bangun untuk solat qabliyah Zuhur. Sebelum solat Zuhur ni lah. Kita tak solat qabliyah Zuhur, tapi kita qada solat Zuhur yang dulu-dulu 4 rakaat. Yeah. Jadi dapat tak pahala qada solat rawatib? Tak dapat kan? Sebab kita bukan solat rawatib, kita hanya qada. Kita buat. Tapi Ustaz, akak masa khusus haji tahun lepas tu, apa ni, kita orang punya yang bagi khusus haji tu, dia cakap, Mutawif. Bukan, agensi yang panggil penceramah-penceramah tu yang datang nak bagi. Dia cakap, kalau ada solat-solat tertinggal masa zaman remaja, apa semua yang tak jaga solat zaman apa, remaja. Umur kita 13 tahun macam yalah, kita datang daripada latar belakang yang tak kisah pun solat ni kan. So macam jadi dia kata qada, lepas tu kita kata okey masa bila yang terbaik, dia kata kalau solat Zuhur, solat Zuhur 2-4 rakaat. Jadi kita, masa bila kita buat sunnah. Sunnah kan, dia kata tak apa, dia kata solat qada tu dia kata buat waktu solat sunat. Buat maksudnya 4 rakaat sebelum solat Zuhur tu 4 rakaat qada. Lepas solat Zuhur tu qada lagi 4 rakaat, dia kata. Sebab dia kata pahala dia sama. Sama sebab dia kata dengan kesedaran kita tu, dia kata daripada kita nak buat solat sunat, lebih baik kita buat solat yang qada tu, sebab qada tu wajib, sebab kita tinggal qada tu disebabkan dalam keadaan kita aware kita sepatutnya solat tapi kita tak solat. Kalau macam orang yang tak masuk Islam, yang belum bukan Islam masuk Islam, dia tak payah qada sebab dia tak aware. Jadi dia kata, jadi daripada solat sunat buat solat wajib dan insyaAllah dapat pahala sama, dia kata. Jadi dapat pahala sama tu apa maksudkan? Dapat pahala sama tu, dapat pahala sunat pun dapat juga pahala qada tu pun telah. Okey, cukup. Dia sebab tu dia cadangkan pada kita buat solat-solat qada tu pada waktu-waktu yang sepatutnya kita buat solat sunat qabliyah ba'diyah tu. Okey, saya agak keliru sungguhlah dengan penjelasan tu ya. Agak. Jadi itu memang khusus tu ramai tu ustaz tu cakap tu saya. Okey, tak apa, soal ramai tak ramai cerita lain, soal siapa soal kursus cerita lain, soalnya hujah. Kita bila kita qada solat pada waktu, contohnya kita solat Zuhur kak, kita qada sebelum Zuhur, kita tidak akan mendapat pahala rawatib. Kalau kita dapat pahala rawatib, untunglah kita dahlah kita dulu tinggal solat. Kita pula qada pada waktu boleh solat rawatib, kita dapat juga pahala rawatib. Ini cukup pelik. Solat rawatib ni dia solat yang khusus. Solat khusus yang dia tak boleh menumpang dan tidak dia tak boleh tumpang solat orang lain. Orang nak tumpang dia boleh. Solat tahiyatul masjid nak tumpang solat rawatib boleh. Solat wuduk nak tumpang solat rawatib boleh. Tapi tiba-tiba solat rawatib nak menumpang solat qada tak boleh. Ya, tak boleh. Jadi kalau kita qada sebelum Zuhur, ia tidak dikira sebagai solat rawatib. Pahala rawatib tak dapat. Kita hanya dapat pahala qada solat. Itu pun tak sama dengan pahala solat yang asal sepatutnya. Ya?
Baik, faham Ustaz. Okay, ya, Kak, kasih. Adakah maksudnya macam yang wajib, sebab tadi apa tahlil masjid dengan solat fajar, dua-dua sunat. Dua-dua sunat? Dua, tak ada isu. Tak ada isu, okey. Maksudnya yang wajib tu tak boleh. Dia begini. Sunat tak boleh menumpang yang wajib. Dia ada solat ni, dia ada sebab yang khas. Dia ada keistimewaan yang khusus. Macam tahiyatul masjid ni, dia kata ulama, dia hanyalah solat yang wujud kerana kita masuk masjid, kita kena solat. Jadi apa sahaja solat yang kita kerjakan sebelum kita masuk masjid, ketika kita masuk masjid, kecuali solat jenazah, ia dikira tahiyatul masjid. Sembarang sahaja solat yang kita kerjakan sebagai solat wuduk, bererti kita menyempurnakan kehendak wuduk tadi. Baik. Tapi dalam masa yang sama, macam saya sebut, solat tahiyatul masjid dan solat wuduk, dia boleh wujud dengan sendiri. Dia boleh melompat, dia boleh wujud sendiri. Tapi kalau solat itu ada keistimewaan yang khusus, dia wujud pada waktu yang khusus, seperti solat rawatib, dia wujud pada waktu yang khusus, namanya qabliyah, sebelum ataupun selepas solat fardu. Dan dia ada keistimewaan yang khusus. Siapa yang buat solat rawatib 12 rakaat pada setiap hari, maka dia dapat sebuah istana yang hebat di syurga nanti. Keistimewaan dia khusus. Dan sifatnya pun khusus. Dia boleh menyempurnakan kekurangan yang wujud dalam solatul fardu. Ya, dia boleh menyempurnakan kekurangan yang wujud dalam solatul fardu. Maka dia tidak boleh menumpang. Dia tak boleh nak tumpah solat qadha. Qadha lah sebelum zuhur. Maka dapat kira pahala rawatib sekali. Tak, dia tak boleh. Sebab dia khusus. Okey, baik. Macam puasa 9 Zulhijjah, walaupun dia ada pahala yang khusus, namun yang pentingnya kita puasa pada 9 Zulhijjah. Apabila kita puasa je pada 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah sendiri adalah hari yang sangat mulia. Di hari puasa di hari itu, maka dapat terus pahala yang begitu banyak. Begitu juga puasa pada 10 Muharram, walaupun kita qada puasa Ramadan pada 9 dan 10 Muharram, 9 Zulhijjah dan 10 Muharram, kita dapat kelebihan dihapuskan dosa setahun dan yang lepas dan setahun akan datang tu kan. Tapi dalam kes 6 Syawal, dia khusus, dia special. Kata Nabi, ingat balik hadis tadi, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan disusuli 6 Syawal baru dapat pahala puasa selama setahun. Disusuli, bukannya diganti. Maknanya 30 Syawal, 30 Ramadan plus dengan 6 Syawal barulah sama dengan hadis Nabi, satu kebaikan dibalas dengan 10. Maka bila 36 hari darab dengan 10, baru 360 hari. Barulah bersamaan dengan 12 bulan. Yalah, ada kurang lebih hari tu cerita lain. Yang pentingnya dia sama dengan 12 bulan. Barulah dikira puasa setahun. Jadi kalau puan-puan, ibu-ibu, puasa Ramadan baru 24 hari. Oh sorry, gelap. Rumah saya gelap sikit ya. Oh, dah syirah balik. Kalau ibu-ibu baru je puasa Ramadan 24 hari, kemudian ibu-ibu pun qada puasa dalam bulan Syawal 6 hari, ibu-ibu baru puasa 30 hari. 30 hari darab dengan 10 hari, baru sama dengan 300 hari, bersamaan dengan 10 bulan menurut kiraan Kak Ana tadi kan. Baru dikira 10 bulan. Belum ada lagi 2 bulan berbaki. Jadi walaupun ada ulama, betul ada ulama yang kata boleh sekali, tapi hujah ulama menyatakan boleh sekali qada dengan 6 Syawal tidak kuat. Yang kuatnya ialah puasa Ramadan dengan puasa 6 Syawal ialah dua puasa yang berbeza. Okey, bermakna, okey, clear tak ibu-ibu sebelum saya sambung yang bermakna tadi? Clear, clear Ustaz. Okay, so maksudnya Ustaz, kita nak kena dulukan qada lah kan, sebab wajib. Okey, baik. Solat, solat pula. Solat pula Kak. Sama puasa, Puan Syahira. Puasa. Kak Halina dengan Puan Syahira, solat je orang nak puasa ni. Okey, baik, terima kasih. Adakah kita wajib qada puasa dahulu ataupun kita boleh puasa 6 Syawal? Ia bergantung kepada keadaan. Kerana qada puasa Ramadan ni, dia ada dua kategori. Ya. Qada puasa Ramadan ada dua kategori. Satu, orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Na'udzubillah.
dia sengaja tinggal puasa Ramadan, maka dia wajib qada dengan segera bermula 2 Syawal. Dia lewatkan sahaja qada puasa Ramadan yang dia tinggalkan dengan sengaja, maka dia boleh membuka pintu kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dia tak boleh tangguh sebab dia sengaja meninggalkan dia. Baik. Sebagaimana orang yang sengaja meninggalkan solat, maka dia kena qada dengan segera, tapi oleh kerana terlalu banyak dia tinggal, yang penting dia mengurus. Dia kena sediakan satu buku cukup, dia kena tanda setiap kali qada, dia tanda semua solat ini tak. Dia kerjakan yang dia qada tadi. Baik. Yang kedua, bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan dalam keadaan dibenarkan, iaitu kerana dia musafir, kerana dia terlampau penat hari itu sampai muntah-muntah, gastrik, kerana dia masuk hospital, masuk air dalam badan, atau kerana dia apa-apalah alasan sekalipun, dia tinggal ataupun kerana uzur, maka orang yang meninggalkan puasa Ramadan atas sebab syariat, mereka tidak diwajibkan qada Ramadan dengan segera. Jadi boleh ditangguh. Sampaikan dia orang nak qada, kan berapa ramai kalangan ibu-ibu yang qada puasa Ramadan pada bulan Syaban. Adakah berdosa? Tak berdosa. Yang penting kita mengurus waktu puasa. Kalau tinggal 10 hari, okey, kita urus. Setiap bulan saya nak qada 3 hari. Sampailah cukup 10 hari. Baik. Apabila kita memahami, kita boleh meninggalkan, kita boleh melewatkan. Apabila kita memahami, kita boleh melewatkan qada puasa atas sebab syar'i, maka kita dibenarkan untuk puasa 6 Syawal dulu, qadanya kemudian. Dibolehkan. Ibu-ibu nak qada puasa Ramadan dulu pun boleh. Dan kalau sempat puasa 6 Syawal, bagi kaki puasa sekejap dia buat, dia balun sungguh-sungguh. Tapi bagi orang yang tidak ada kemampuan, boleh dulu qada, boleh puasa 6 Syawal dulu. Masuk je bulan lepas Syawal, bulan apa, ibu-ibu? Zulhijjah. Apa jawab tu, Kak Ain ke? Zulkaidah. Ya? Zulhijjah. Mana bulan Zulhijjah nak kena cekik ni? Bulan apa lepas bulan Syawal? Zulkaidah. 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 Bukan Zulkaidah. Zulkaidah. Tapi bahasa Melayu Zulkaidah lah. Okey. Masuk je bulan Zulkaidah, barulah kita mengatur balik qada Ramadan tadi. Sikit, sikit, sikit sampailah habis. Sekejap je kan. Kalau kita ada kesungguhan sekejap je. Masalahnya kita nak semua nak tambung kat Syaban tu kaduk tu. Baik. Jadi begitu. Tetapi ada syarat juga. Dibolehkan untuk kita melewatkan qada bagi orang yang tidak ada masalah penyakit. Kalau kita tengok umur kita baru 40 lebih, badan sihat lagi, syarat adatnya secara adat. Umur panjang lagi, secara adatnya kita sihat, ya, maka bolehlah kita melewatkan qada. Tapi kalau kita tengok, ya Allah, aku ni macam kesihatan dah kurang baik, umur pun dah meningkat, maka di situ kita mesti mendahulukan qada berbanding puasa sunat. Kalau umur kita rasa macam tak lama dah, kita pun badan pun tak berapa sihat, kita bimbang satu masa nanti kita tak larat nak puasa, maka kita mesti mendahulukan qada puasa, barulah kita boleh puasa sunat. Baik, Puan Syahira tanya, kalau puasa ganti Ramadan pada hari Isnin Khamis, dapat pahala tak? Isnin Khamis dapat pahala puasa Isnin Khamis. Kerana Isnin Khamis tu, dia kelebihan dia, siapa yang puasa Isnin dan Khamis, amalan diangkat pada hari itu. Jadi kalau kita berpuasa pada Isnin dan Khamis, amalan diangkat dalam keadaan kita berpuasa. So kita dapat kelebihan tersebut. Boleh? Clear Puan Syahira? Okay, baik. Kak Selina ada, Kak Selina? Ya, ada Ustaz. Ada. Eh, Kak Selina yang berkomen tadi kan? Ya. Itulah Ustaz. Apa ni, selama ni saya belajar lah kan. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu puasa sunat tu, dia syarat dia mesti puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Jadi tak kiralah puasa apa, ganti ke puasa apa-apa, kalau buat 6 hari dalam bulan Syawal tu, sebab
tujuan puasa 6 hari bulan Syawal itu ialah macam cooling down. Sebab kita dah maraton satu bulan, jadi kita tak boleh terus berhenti. Kita kena cool down. Jadi sebab itu dia bagi 6 hari. Jadi tak kira lah puasa apa pun. Ganti ke, puasa sunat ke. Jadi selama ni akak memang mempraktiskan puasa ganti memang habiskan dalam bulan Syawal. Tak kira lah 6 hari ke 8 hari ke habiskan. Jadi akak bila dan akak kira benda tu sunat jugalah. Jadi memang tak buatlah 6 hari lagi tu tak buatlah sebab memang dikira sekali. Saya faham kak. Dan saya faham memang ada ulama berpandangan demikian. Maknanya kalau contohnya lah, ni contoh sebab saya tak boleh kata pandangan saya betul, ibu-ibu. Ini ibu-ibu sendiri boleh memilih pandangan mana satu. Walaupun saya kata tak boleh, qadak-qadak, 6 Syawal, 6 Syawal, tak boleh ganti. Sebab saya dah buat kiraan tadi, mesti 36 hari atau 35 hari. Baru kita dapat kira puasa setahun, setiap kebaikan di bulan 10. Jadi kalau kita baru puasa 30 hari, tak dapat. Okay, baik. Tapi ada kalangan ibu-ibu tak setuju dengan penjelasan saya, nak pegang penjelasan kata boleh qadak. Okay, baik. Tak ada masalah kerana ini pandangan masing-masing. Tetapi dalam keadaan sama ada kita setuju boleh ke, tak setuju boleh ke, ulama tetap menyatakan yang terbaik ialah kita asingkan. Walaupun kawan ni kata boleh qadak sekali dengan sunat, Syawal, kawan ni pula kata tak boleh, ulama setuju sebaik-baiknya kita asingkan. Keluar daripada khilaf. Apabila wujud khilaf boleh tak boleh ni, kita kena ambil langkah yang selamat. Langkah selamat ialah tak boleh. Itu langkah selamat. Maka kita pun genapkan 36 hari itu lebih utama daripada kita buat cara qada sekali yang sunat tadi kan. Okey, boleh? Clear? Ustaz, ada hadis kan para isteri Rasulullah SAW diam qada solat solat lagi. Solat juga. Okey. Rajin ibu solat lah ke kan. Okey. Ya kak, teruskan. Okey, qada puasa dia pada bulan Syaban. Bermakna para isteri Rasulullah pun dia menunaikan, maksudnya dia buat solat solat lagi. Puasa Ramadan tu pada apa dia, dia menunaikan puasa sunat Syawal. Asing lah kiranya kan. Kali ikut satu kita tak pasti isteri Nabi puasa tak puasa 6 Syawal. Macam saya sebutkan sebelum ni, isteri Nabi ni sibuk memerlukan tenaga yang banyak dan mereka memang serve Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segenap perkara, ya, dalam segenap perkara. Kerana mereka ni memang mujahid pada jalan Allah, memerlukan tenaga yang banyak, memang isteri Nabi buat puasa tak berapa banyak menyebabkan mereka qadak pun pada bulan Syaban. Itu apa yang saya fahamilah. Kerana mereka melihat banyak lagi benda yang besar manfaatnya dan mereka perlukan tenaga. Baik. Jadi kita tak pasti mereka puasa tak puasa. Namun apa yang Kak Syidah sebut, itulah yang digunakan oleh sebahagian ulama untuk menunjukkan bahawa isteri Nabi mengasingkan puasa 6 Syawal dengan puasa qada. Apabila mereka qada dalam bulan Syaban, bererti mereka mengasingkan puasa qada dengan puasa 6 Syawal. Allah Allah. Ustaz, saya ada soalan ni Ustaz. Okey, silakan. Tapi bukannya pasal puasa, pasal solat dah. Ya, siapa yang cakap ya? Tak clear. Kak Ana, Kak Ana. Kak Ana, betul lah Kak Ana. Lain pula suara Kak Ana. Kemarin Ustaz, ada orang cakap. Dia kata kalau solat terawih, ya, kita buat solat kodok. Kodok solat subuh, dia kata. Kodok subuh. Kodok solat subuh? Sebabnya dia kata. Oh, faham. Yang dulu-dulu tinggal solat subuh tu kodok masa solat terawih. Kata kalau nak senang, qadaklah time solat terawih. Waktu imam niat solat terawih, kita niat solat subuh. Itu ada perbalahan lah. Macam kawan-kawan kata dah macam mana nak doa kunut. Lepas tu ada pula yang jawab, bacalah doa kunut pendek. Saya memang nak tenggelak Ustaz. Sebab kita tak ada ilmu nak menjawabnya. Takut kita takut nanti jadi lagi salah faham kan. Jadi saya minta pandangan Ustaz, boleh ke kita qada waktu solat sunat
waktu ataupun lebih baik kita buat waktu lain. Sebab tarawih ni kan setahun sekali, solat tarawih ni kan. Okey Kak. Yeah. Kak, jadi, macam mana Kak Ana, macam mana doa kunut pendek tu Kak? Apa dia Ustaz? Doa kunut pendek tu macam mana? Itulah saya tak tanyalah, sebab bila ada kawan-kawan yang kata tak apa, kita ikut imam je lah. Tak payah doa kunut, tak payah angkat tangan pun tak apa. Baca doa kunut pendek. Jadi saya pun tak menjawab sebab saya tak nak berbalah kan Ustaz. Sebab sebelum ni jawapan, dia punya jawapan saya kata tak boleh buat solat kodok dalam solat terawih. Lebih baik solat terawih. Sebab terawih ni pada pandangan saya setahun sekali je kita solat terawih kan. Kodok tu dia buat pada waktu lain. Waktu-waktu macam sekarang ni solatlah kodok. Kenapa nak kodok waktu terawih? Jadi bila dah berbalah tu saya malas nak ni kan. Jadi saya pun menarik diri lah. Menarik diri, angkat dari putih lah. Jadi saya bahaya juga sebab benda tu yang di, yang bercakap tu seorang ustaz kan. Jadi saya rasa macam dia akan menyebabkan lebih banyak kekeliruan. Maklumlah kita ni semua tak adalah pandai agama kan. Jadi saya rasa benda tu kena ada penjelasan. Okey. Ustaz. Tapi saya jelaskan Kak kena berpandang dia lah Kak eh. Okey baik. Doa kunut pendek macam mana ibu-ibu sekalian? Siapa boleh kongsi? Tak tahu. Ya betul lah tu. Kunut kan. Eh. Kunut panjang, kunut panjang kan. Okey pula. Okey doa kunut pendek contohnya Allahumma ghfirli dzunubi. Doa kunut juga maknanya doa kunut yang tidak ada dalam sunnah Nabi tapi dibenarkan. Sebab kata ulama yang terbaik doa kunut ni ambil yang Nabi ajar. Ataupun sekurang-kurangnya kita baca doa sendiri seperti Allahumma ghfirli dzunubi. Sekejap je kan. Baik, satu Kak. Bagi orang yang dia tinggal solat tu sekejap je, sikit je. Dalam adalah satu bulan tu dia duduk ikut budak-budak nakal masa kata Kak Ana tadi masa remaja. Sekolah menengah dulu ikut budak-budak nakal. Adalah sebulan, dua bulan tu buat perangai, solat pun tinggal. Alhamdulillah ada ustazah, ustaz sempat selamatkan dia. Dia pun berubah balik, dia pun kerjakan solat balik. Dua bulan je dia tinggal solat. Payah juga nak jumpa orang dua bulan je tinggal solat kan. Baik, contohlah 2 bulan je. Okay, kalau 2 bulan, dia pun kena buat buku lah. Dia kena buku cara kita bertaubat ni, kita kena uruskan ibadat. Kena jual buku pengurusan kodok solat nampak gaya. Saya kena buat jual ni untung juga. Ramai rupanya yang tinggal solat. Betul Ustaz, kena buat satu buku. Pasal tu saja. Kita buat buku, subuh. Okay, kalau 2 bulan berapa lama tinggal subuh? Kita anggaplah setiap bulan 70 hari. Jadi 2 bulan, 60 kali lah kan subuh kan? 60 kali subuh, 60 kali zuhur. Okey, nanti ada guna alasan. Ada lagi waktu uzur. Waktu uzur tu, bolehlah nak tolak waktu uzur. Berapa uzur? 6 hari sebulan. Okey, 6 hari sebulan. Standardnya dari muda lagi sampai sekarang, 6 hari je setiap bulan uzur. Maka 60 tolak 6 hari. Berapa? Tolak 12 hari lah ya, 6 hari sebulan. Yeah. 60 tolak 12 bersamaan 48. Hari. 48, genapkanlah 50. Okey, dia pun nak kena buatlah buku tanda-tanda tik-tik-tik tu. Subuh 50 kali, zuhur 50 kali, zuhur 60 kali dan dia kena usaha habiskan secepat mungkin. Jadi kalau 60 kali, Alhamdulillah. 50 kali, Alhamdulillah lagi. Bukan Alhamdulillah, tak Alhamdulillah lagi. Sikit sangat tu. Dia buatnya setahun? Macam mana Kak Ana setahun Kak Ana? Oh, sakit kepala Ustaz. Sakit. Okey, 6 hari uzur darab 12, berapa? 6 darab 12, 72 kan? Ya Ustaz. Okey, 360 hari tolak 72. Berapa tu? 288. Haa, 288 Ustaz. Okey, kita anggap 300 lah Kak eh. 300. Maknanya subuh 300 hari. Zuhur 300 hari. Maghrib 300 kali. Ya Allah, pensan 300. Kalau subuh saja okey lagi ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak semuanya 300 kali. Baru setahun. Kalau 5 tahun 300 darab 5 tahun berapa? 15,000 betul tak? Betul Ustaz.
Oh, pensan RM5,000. Pensan. Kak, kalau sebulan dua bulan dia tinggal, dia dibenarkan untuk solat sunat dalam tempoh tersebut. Sebab kalau tinggal sebulan dua bulan, kalau tinggal dua bulan, berarti dia kena qada dalam 50 kali. 50 kali tu boleh habis dalam tempoh setahun. Boleh habis. Maka dalam tempoh tu dia nak solat sunat tarawih, dia nak solat witir, dia nak solat sunat subuh, dia nak solat rawatib pun dia. Tapi dia kena berusaha habiskan secepat mungkin solatul qada. Tapi kalau sampai setahun dia tinggal, kalau setahun kali 5 tahun Allah Alam, dia kena tanda. Tak boleh nak biarkan, tak boleh menyagak-agak cukup dekut. Padahal baru apa dia qada. Dia kena tanda dalam buku tanda semua. Okay, kalau setahun berarti 300 kali dia kena qada. Bila 300 kali kena qada ke Ana, berarti yeah, dia tiada ruang lagi untuk mengerjakan solat sunat, apapun nama solat sunat tersebut. Solat duha ke, solat rawatib ke, solat terawih ke, kecuali solat witir dia boleh sebab satu rakaat. Yang lain semuanya tak ada ruang dah untuk solat sunat. Bila dia tak ada ruang lagi untuk solat sunat, maka betullah kata ustaz tersebut, bagi siapa yang banyak kena qada solat, maka dia sebenarnya tiada lagi peluang untuk mengerjakan solat tarawih. Tapi kalau bagi orang lelaki, dia kena pergi masjid juga. Dia kena pergi masjid untuk dapat semangat tu. Orang perempuan terpulanglah masjid ataupun rumah. Orang lelaki dia kena pergi masjid. Dia kena solat isyak jemaah. Dan kalau dia duduk rumah, rajin ke orang ni nak solat banyak-banyak kat rumah. Kat masjid dia ada tenaga, ada semangat. Dia ada ruh dia. Maka pergi ke masjid, orang lelaki atau perempuan, bila imam solat tarawih, maka betullah kata ustaz tersebut, kita kena niat solat tu subuh. Dan yang terbaik, tidak perlu baca doa kunut. Kalau nak baca doa kunut juga, bacalah tanpa mengangkat tangan. Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampunkanlah dosaku. Ha, jadi imam solat tarawih, dia solat subuh. Betul kak? Saya setuju. Solat. Jadi solat tarawih tu dia tak dapat pahala lah ustaz. Tak dapat. Tak dapat. Dah hilang kelayakan solat sunat tu tadi. Yes, dia tak dapat pahala. Kalau dia dapat pahala, untunglah dia adalah tinggal solat lama kamai lagi. Lepas tu dia campur pula solat subuh dengan tarawih. Dapat pula pahala tarawih. Oh, untunglah dia. Orang lain tak tinggal solat, tak dapat keuntungan macam dia. Jadi itu, jadi sebetulnya, dia qada, dia tak akan dapat kemuliaan solat tarawih. Pahala solat tarawih dia tak dapat. Okay, Ustaz, faham. Saya tak tunjuk pada siapa-siapa kat anda ya. Ini secara umum saya cerita tanpa saya tahu siapa kalangan kita yang tengah solat pun saya tak tahu ya. Faham Ustaz. Okey, terima kasih Kak. Jadi lepas solat isyak, Kak bangun terus solat subuh qada. Ada masa lagi tu kalau kita terus bangun solat subuh qada, saya kira sempat 4 rakaat. Kita maknanya imam bagi salam di solat isyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istighfar 3 kali. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Terus qada subuh dua. Ada masa lagi, qada lagi subuh dua. Imam solat tarawih, qada lagi. Dua, 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 dua. Sampailah begitulah ceritanya. Okey, terima kasih Kak Nai. Ada lagi? Puasa 6 Syawal yang terbaik ialah pada dua hari raya, Hari raya berapa hari, Ibu? Tahun ni berapa hari hari raya? Puasa 30 hari, hari raya berapa hari? Satu hari lah, Ustaz. Satu hari je lah, Ustaz. Satu hari? Yalah. Hari raya ketiga. Itu budaya. Bukan hari raya. Tapi menarik orang Melayu ni, bukan sahaja amal ibadat dia qada. Open house pun qada. Dan masuk bulan Zulkaedah pun ada lagi open house. Sebab apa qada tak sempat buat dalam bulan Syawal. Hebat. Itu bukan open house raya, itu open house bersilaturahim. Oh, pandailah. Dia sebut raya lah kak. Baik. Terima kasih Kak. Jadi sebenarnya raya satu hari. Raya tu, kenapakah raya tu dinamakan Idul Fitr? Apa maksud fitr sebenarnya? Kembali kepada fitrah. Fitrah apa tu Kak? Fitrah yang bersih sebagai seorang dosa-dosa yang telah dibersihkan di bulan Ramadan tu.
Okay. Dan itu filosofi. Filosofinya begitulah, kembali pada fitrah. Sebenarnya, fitr, kita kan sebut, kalau berbuka puasa, kita sebut apa? Yang bahasa Arab punya? Iftar. Yes, Puan Ain. Iftar. Kita sebut, jom kita iftar sama-sama. Majlis iftar puasa. Iftar tu asal pada fitr lah. Ha, jadi Idul Fitri artinya hari makan-makan. Orang filosofinya, orang pun secara filosofi kata kembali pada fitrah. Filosofinya begitu. Tapi sebenarnya Idul Fitri artinya hari makan. Warok macam mana pun tak boleh puasa. Kata dah nak bertaubat, jadi banyak dah tinggal puasa, nak kotak puasa hari raya. Minta maaf kalau puasa juga, dah lah nak kotak puasa. Puasa hari fitr, dosa pula. Kotak tak kira, berdosa pula kira. Ha, baik. Jadi pada hari raya, pada hari kedua lagi, pada Syawal kedua, itulah waktu terbaik untuk puasa 6 Syawal. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi bagi orang yang ada macam-macam alasan macam saya ni, orang muda yang malas ni, tak apalah. Yang penting dalam bulan Syawal kita puasa. Cuba puasa dalam Syawal 6 hari, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baik, ada persoalan ke? Okey Puan Syairah, saya ada baca di website Mufti. Mufti mana tu Puan Syairah? Pahala puasa sunat 6 Syawal apabila dimasukkan sekali dengan puasa fardu adalah pahala semata-mata pahala. Mufti Wilayah Persekutuan. Yang dulu, yang lama punya lah. Oh, ya tu. Kasih. Pahala puasa sunat 6 Syawal apabila dimasukkan sekali dengan puasa fardu adalah pahala semata-mata pahala sunat, bukannya pahala sempurna. Maknanya dia tak boleh sekali lah Puan Syairah kan? Dia lain lah kan? Yang saya faham, dia kata boleh. Maksudnya boleh lah. Cuma dia tak dapat yang ganjaran pahala yang Ustaz cakap tadi, yang hadis tu. Yang 30 bulan puasa dengan 6 bulan Syawal. Saya tak faham ni. Saya kena check balik apa maksud dia sebenarnya. Macam mana dapat pahala semata-mata pahala sunat, bukannya pahala yang sempurna? Ah, ni dia punya ni. Syekhul Islam Zakaria Ansari, jika seorang puasa pada bulan Syawal untuk qada bagi Ramadan atau selainnya, sama ada puasa nazar atau puasa sunat, maka terhasillah puasa sunatnya. Jika seorang puasa bulan Syawal untuk qada bagi puasa Ramadan atau selainnya, sama ada, maka terhasil puasa pahala sunatnya, kerana topik perbincangannya ialah tentang puasa 6 hari Syawal. Tapi dia tidak mempunyai pahala puasa sempurna sebagaimana diinginkan, melainkan dengan hanya dia kena puasa sukses. Kamu yang bagi orang yang telah lupa pahala puasa Ramadan kerana tidak sesuai dia pun puasa mana sempurna. Ah, pening saya baca. Sebab dia terjemahan terlalu tekstual. Terjemahan tekstual yang bukan terjemahan dinamik. Saya tak dapat nak faham. Okey, saya baca sekejap yang Puan Syairah bagi itu. Isu menggabungkan dua niat dalam satu ibadat. Oh, dia kata ya, bolehlah. Ya. Imam Romli memang kata boleh. Imam Romli kata boleh. Khusus kan? Puasa 6 Syawal tu kena khusus kan? Dia tak boleh Okey, maknanya dia pun kata, afdal seseorang itu menjadikan puasa qada berasingan dengan puasa 6 Syawal. Namun, menyatukan puasa qada yang puasa 6 itu tetap dihabiskan dan mendapat ganjaran kedua-dua pahala mengikut pendapat yang dhaif. Pendapat yang dhaif. Namun begitu, menyegera qada puasa itu sifat terpuji dan tertentu. Dia tak keluarkan satu rumusan yang clear lah. Okey, tapi jangan ibu kata saya ni kritik mufti pun lah. Rumusan dia tak clear. Boleh ke tak boleh sebenarnya? Menyatukan puasa qada dengan puasa 6 diharuskan dan mendapat pahala menurut pendapat yang dhaif. Kenapa kita nak menunjukkan pendapat yang dhaif? Tapi kan atas yang kesimpulan dia bawah sekali kan tulis
Walaupun begitu, perlulah diambil perhatian maksud terhasilnya pahala puasa sunat 6 Syawal apabila dimasukkan sekali dengan puasa fardu adalah pahala semata-mata pahala sunat, bukannya pahala yang sempurna. Maksudnya dia mesti dapat pahala sunat ke macam mana? Apa? Kenapa dapat pahala sunat pula? Kenapa dia tak kira puasa qada? Apa ni saya baca? Saya tak boleh komen lebih-lebih kan, dia bingung kata saya komen mufti pula. Tapi kita kena clear bahawasanya tulisan mufti itu tak semestinya mufti yang tulis. Orang lain yang tulis dan disahkan oleh mufti. Ya, orang lain tulis dan disahkan oleh mufti ataupun mufti tengok simbah senadu, dia pun kata bolehlah. Diorang pun post. Tapi macam mana kita puasa qada sekarang yang sunat dapat pahala sunat? Habis tu pahala puasa qada tu tak dapat kan, macam mana? Sepatutnya yang utamanya puasa qada tu yang utama. Puan Syairah tak ada masalah, Puan Syairah share tu alhamdulillah. Cuma saya pelik, kenapa kita nak menunjukkan pandangan yang dhaif? Dikira menurut pandangan yang dhaif. Sepatutnya kita tunjukkan pandangan yang kuat, iaitu yang kuatnya ialah tak boleh. Itu yang dia sendiri setuju, bila tulisan ini pun setuju. Itu pandangan yang dhaif. Yang terbaik ialah kita mengasingkan. Okey. Allah Allah. Kita ambil itulah poin dia, yang terbaik asingkan. Qada lain, puasa 6 Syawal benda lain. Terima kasih Puan Syairah, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Okey, ada lagi tak? Asalnya ustaz, macam kalau orang yang berhutang tu dia kena dia kena fokuskan hutang dia dululah kan, macam kalau puasa qada tu walaupun Syawal tu menjanjikan pahala tiga hari kan. Baik. Mm-mm. Dia gini kak, hutang ni pun dah ada dua kategori, hutang yang segera dengan hutang yang boleh diurus. Kalau kereta kita boleh urus, rumah pun kita boleh urus, bahkan hutang dengan orang pun kita boleh urus. Contohnya kita berhutang dengan kawan kita sebanyak RM10,000 untuk memulakan perniagaan, dan kita pun buat perjanjian dah surat dengan kawan kita bahawa kita akan bayar hutang kawan kita tu RM500 pada setiap bulan. Jadi dalam tempoh kita nak bayar hutang tu, kita nak sedekah, kita nak belanja keluarga kita, kita nak beli perhiasan rumah, kita nak betulkan kereta kita sedikit, boleh. Yang pentingnya setiap bulan RM500 kena bayar. Tapi kalau setiap bulan kita mula tuang bayar hutang kita kerana sibuk dengan benda lain, itu tak boleh. Itu boleh jatuh haram. Kerana kita menyalahi janji. So dalam bab hutang puasa Ramadan pun begitu. Dia termasuk hutang yang boleh diurus. Bila kita dah urus, tinggal 10 hari, kita akan qada bermula bulan Zulqa'dah, masuk bulan Zulhijjah, kita akan qada 3 hari pada setiap bulan. Dalam 4 bulan, kita dah habis dah qada 10 hari. Maka boleh. Kerana ia puasa yang boleh, hutang yang boleh diurus. So kalau kita nak dahulukan puasa Syawal, tidak ada masalah, kemudian baru kita qada, tidak ada masalah ya. Wallahu a'lam. Okay. Macam begitu juga Puan Syahirah ya. Puan Syahirah, cuba bayangkan begini. Kita ada hutang dengan orang. Contohnya kita hutang orang RM500. Boleh tak kalau kita hutang orang tu RM500, kita pun bayar hutang. Okay. Contoh nama kawan kita tu Siti contohnya. Okay Siti, ni saya bayar hutang RM500 sekali dengan sedekah. Kita nak bayar hutang tapi niat sekali sedekah. Sebab kita nak pahala dua tu, pahala bayar hutang dan pahala sedekah. Boleh ke Puan Syairah? Tak boleh lah macam tu. Tak ada kan? Kalau boleh best lah kita. Saya bukan sahaja niat sedekah ni, saya niat hadiah. Saya niat puasa bayar hutang sekali dengan sedekah sekali dengan hadiah. Tiga pahala kita dapat. Untunglah macam tu. Tak boleh hutang-hutanglah. Kenapa kita nak niat hadiah? Kecuali, okey, kita nak sedekah. Kita pun pilih siapalah yang aku nak sedekahkan ni, banyak duit bulan ini. Jual makanan tu banyak untung tu, dapatlah untung dalam RM10,000. Wow, tak pernah kita dapat untung RM10,000. Selama ni bank kita ada RM1,000 dia, kali ni dalam bank ada RM10,000. Jadi kita pun nak sedekah dalam RM500, bagi contoh RM500 lah kita nak sedekah. Pada siapa lah aku nak sedekah?
okey, kenapa aku tak sedekah pada aku, adik aku sendiri? Kita fikir dalam hati kan, adik kita tu adalah anak ramai. Kemudiannya masa PKP tu terpaksa kerja sendiri, kena terpaksa diberhentikan, tak disambung kontrak kerja kerana syarikat tak mampu. Kemudian dia jual nasi lemak, suami isteri, nak tanggung anak-anak. Kita pun tak apalah sedekah pada adik sendiri. Kita pun buat RM500, kita sedekah pada adik sendiri, maka kita dapat dua. Pahala sedekah, yang keduanya pahala sedekah kepada kaum kerabat, orang terdekat. Ha, itu bolehlah. Kerana kita memilih orang yang paling sesuai untuk sedekah, iaitu kaum kerabat, adik-beradik sendiri pula. Ha, itu beza. Itu campuran benda yang berbeza. Dua pahala yang berbeza. Tapi kalau bayar hutang sekali dengan niat sedekah, ajib. Memang ajaib. Ya, ajaib. Gitulah ya, wallahu a'lam. Oh, kita dah lebih masa eh? Tadi start lambat kan? 11 suku sampai 12.45 kan? Sepatutnya. Tadi Hakim Syasirah lah pada Kak Sidah, macam mana Kak Sidah silakan. Tak sempat masuk Zulhijjah ni sebab banyak isu hutang hari ni kita ya. Hutang solat, hutang puasa. Banyak hutang kita, Masya Allah. Banyak. Rasanya ada apa persoalan lagi ke sahabat-sahabat? Kalau nak tanya Ustaz lagi ataupun dah masanya untuk kita bersurai ke? Ustaz, Kak Sidah rasa. Okey. Saya nak tanya satu soalan. Okey Kak Ain, sila. Adakah hutang-hutang seperti puasa yang lama tu, bila dia lambat tunaikan, dia jadi bertambah Ustaz? Maknanya kalau kita tinggal setahun kita tak bayar, dia jadi satu hari jadi dua hari macam tu. Oh, pensyen Kak eh? Ada betul ke Ustaz? Dia dah tinggal 30 hari. Zaman remaja dulu tinggal berapa tahun. Maknanya bila orang tu tangguh lah. Kalau dia tangguh kan. Saya faham Kak. Cukup haul. Kasih Kak Ain eh. Kak Ana kata malu nak minta macam-macam dengan Allah. Hutang pun tak settle lagi. Minta Kak. Minta diberi kekuatan untuk membayar hutang. Ya. Yeah? Minta dengan Allah diberi kekuatan untuk membayar hutang. Baik. Gini, Kak Ain, ibu-ibu sekalian, kalau kita tinggal puasa Ramadan tahun ni, kemudian kita tak qada sampai dah masuk Ramadan tahun depan, tak qada lagi sampai dah masuk tahun depan satu lagi, okay, kalau kita tak qada kerana sengaja, kerana kita sendiri tak mengurus dengan baik, kita boleh dianggap berdosa. Kerana kita lambat lebih daripada tempoh. Ya, pada lewat sebelum Ramadan tahun depan. Tapi sengaja kita tak mengurus, kita duduk lengah-lengah, ya, maka kita boleh dianggap berdosa. Tapi kalau ada sebab, kerana apa? Ya Allah, na'udzubillah ya, na'udzubillah kita orang tu jatuh sakit ke kita lah, orang tu jatuh sakit. Menyebabkan dia tak boleh nak puasa ataupun tak puasa tu sebab apa? Beranak bersalin dapat satu Ramadan. Tinggallah 30 hari. Ai nak qada 30 hari sebab beranak ni, kemudian nak menyusukan anak lagi, itu memang cabaran paling besar lah ibu-ibu sekalian eh. Cabaran sangat besar tu. Jadi tertinggal. Okey, kalau orang macam tu tak apa, Allah Taala tahu bahawa dia tak mampu. Memang tak mampu, dia dah cuba puasa masuk pukul 3 petang dah mula dah sebu perut. Dah mula dah ada punya badan tak stabil, nak menyusu anak lagi, penat sangat-sangat, terpaksa berbuka. Yang penting dia usaha. Usaha tak boleh. Bagi ibu yang menyusu, bila dia usaha tak boleh juga, dah berkali dah cubaan berpuasa tak mampu. Bukan semua orang ada kemampuan kan. Ada orang yang memang dia tak mampu sudut fizikal dia, maka boleh dia tukar kepada bayar fidyah. Yang penting dia dah usaha, tak mampu juga boleh bayar fidyah. Baik, tapi sekarang ni kalau dia sengaja, maka dia masuk tahun depan sekian lagi, dia berdosa. Tetapi dari sudut puasa, dia tak bertambah ke Ain. Satu hari tinggal, satu hari je dia kena qada. Ya, tapi dia kena perbanyakkan puasa sunat demi memohon keampunan kepada Allah kerana sengaja melewatkan hutang lebih daripada setahun. Yang bertambah tu ialah fidyah, kata ulama. Bila tak sampai setahun tu tak ni juga, maka kena bayar fidyah kan. Kan macam mana? Kena bayar fidyah ke kalau ni? Itu kalau orang tak mampu kan Ustaz?
Fidyah. Okey, kalau dalam bab fidyah yang kena berganda. Fidyah tu tak bayar dalam tahun tu, masuk Ramadan akan datang, barulah fidyah tu berganda. Mengikut sebagai ulama, tapi ke Ain di Selangor seingat saya tak berganda. Kalau fidyah tu RM3, RM3 lah. Dia tak berganda. Walaupun masuk tahun kemudiannya. Tapi ada fatwa negeri lain. Kita kena cek lah fatwa negeri masing-masing kan. Ada fatwa negeri yang mana dia kata berganda. Allah Alam. Itu dalam kes fidyah. Tapi dalam kes puasa, dia tak berganda. Tapi siapa yang lewat, kena banyakkan puasa sunat untuk ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Okay. Okay. Itulah ibu-ibu sekalian ya. Terima kasih Ustaz. Sama Kak Ain. Maaf Kak Ain tak bagi-bagi jawapan lagi pada Kak Ain. Tak jumpa lagi. Tunggu. Nanti saya mesej Kak Ain eh. Okay. Okay Kak Syedah. Rasanya dah kosong satu dah Ustaz. Time untuk kita ibu-ibu berehat sebelum dia apa masuk ke office pukul 5.30 nanti eh. Oh, satu lah kita. Sudah akan bersiap untuk solat. Solat Zuhur pula kan. InsyaAllah kalau lah Ustaz, kalau boleh kita nak minta Ustaz bincang juga bab apa bab bacaan Quran di bulan Ramadan tu kan tak ada harus ke khatam ke. Dia bincang. Okey, minggu depan pasal Quran. InsyaAllah. Sebab kita tak sentuh pun bab Quran berkenaan dalam Ramadan ni kan. Rasa sahaja kan. So, kita tak lama lagi kita nak sambut Amal Al-Qadar kan. Kan. Tu dah nak cuti. Cuti untuk beraya kan. So, kalau macam Zulhijjah ni kita sambung pas raya satu insyaAllah. Okey, baik. So, setakat itu sahaja untuk hari ini Ustaz. Terima kasih atas keberadaan pagi ini. InsyaAllah rezeki kita orang. Buat puasa, buat solat pun masuk juga ini. Bincangan. Terima kasih Ustaz. Atas okay, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan kasih kepada semua yang berhati hati pagi ini. InsyaAllah tengah hari dah pun. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sebab tu soalan yang segar-bugar tu soalannya. InsyaAllah kita jumpa lagi besok dengan tadabbur surah Al-Fatihah pula ya. InsyaAllah. Saya akan sesi pagi ni dengan lepas tasbih kafarah dan juga wa'as ya. Terima kasih semuanya. InsyaAllah saya rasa kelas hadis ni sesuatu yang pertama menambahkan kita punya keimanan, menambahkan kita punya apa tu ibadah-ibadah. Terima kasih sebab sahabat solat, sunat, semua perkara-perkara sunnah menambah cantik kepada kita lagi. Terima kasih ya. Sahabat-sahabat yang sudah dibuat pagi ni. InsyaAllah keberkatan itu ada pada diri kita, pada apa, pada ibadah-ibadah kita. Rekat kita beradil majlis ilmu, apa, belajar hadis ni. InsyaAllah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Puan Syedah. Sama, insyaAllah. Terima kasih Pak Nasimah. Kita lagi insyaAllah ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.